Selepas Arab Saudi, kini Emirah Arab Bersatu UAE menyatakan hasrat untuk mengukuhkan lagi hubungan erat dua hala dengan Malaysia. Ia dinyatakan sendiri putera mahkota Abu Dhabi yang juga timbalan Perdana Menteri negara berkenaan Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan dalam pertemuan bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan selepas ini, apa jua hubungan kedua-dua negara akan diterjemahkan sebagai kerjasama tanpa had, bukan sahaja perdagangan tetapi juga aspek kemanusiaan. Halim Muhammad di Abu Dhabi ada butirannya. Tan Sri Muhyiddin menghadap Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Istana Al Shati di Abu Dhabi. Perbincangan menyentuh soal meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang, iaitu pembangunan, pelaburan, perdagangan, ekonomi dan pendidikan. Kedua-dua negara juga berkongsi cabaran berdepan COVID-19 selain soal menyentuh isu serantau dan antarabangsa. Di Dubai, Tan Sri Muhyiddin menghadap pemerintah Dubai yang juga naib presiden dan Perdana Menteri UAE Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum di Istana Zabel. Perbincangan yang turut disertai Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein juga menyentuh bagaimana usaha menarik lebih ramai pelabur ke Malaysia juga berkaitan ekonomi digital serta industri gas dan minyak. Dari segi aspek perdagangan dan pelaburan ini, istilah yang digunakan oleh Crown Prince Muhammad, dia kata the sky is the limit. Ini ada saksi-saksi yang hadir bersama mendengar pernyataan yang dikeluarkan secara peribadi dan bersungguh-sungguh. Dia kata, for Malaysia, the sky is the limit. Jadi saya nak faham apa maksud tu ialah bila saya bincang lanjut dan saya sentuh soal perdagangan dua hala. The bilateral trade yang kita ada data-data menunjukkan jumlahnya. Dan dalam perbincangan itu, sebelum selesai, saya habis meminta supaya kita dapat tingkatkan, dia kata setuju 5 kali ganda, 5 times whatever the number yang kita ada pada hari ini. Kalau ikut laporan tu, hampir $3 billion ataupun hampir berapa, 5 billion, ini akan ditingkatkan 5 kali ganda. Tak ada disebutkan tempoh setahun ke 2 tahun. Mana kalau nak cepat, cepatlah. Pasal istilah yang digunakan, the sky is the limit.